Halo semuanya, kali ini gue bakal share mod terbaru dari game SpongeBob Adventure ya. Oke, langsung aja kita sini modnya kan bisa masuk aja ke dalam toko. Lalu kalian tinggal beli aja. Ini tinggal beli udah bisa kebeli semua ya. Contoh yang ini, yang diamond, dan untuk yang koin kalian bisa beli juga. Kalau kurang lagi kalian bisa beli lagi, dan untuk ininya juga energi kalian bisa beli. Dan yep, itu dia, kalian tinggal beli di toko aja kalau habis. Oke, ini nggak muat nih. Nah sini tinggal repair, tinggal kita bayar aja nih pakai diamond, dan dia selesai. Oh, ini buat kayu bisa percepat, kita juga bisa pakai ini bom. Oh ya, jadi kalian harus ini juga harus online saat masuk ke dalam gamenya ya. Kalian bisa matiin data kalian pas udah di dalam game. Ntar kalau kalian internet kalian mati pas masuk ke dalam game, ntar ada tulisan Cina-nya gitu. Jadi kalian hidupin dulu, kalau udah dalam game baru kalian matiin. Oke, ini dia modnya, yaitu free shopping ya. Kalian bisa beli semuanya di toko secara gratis. Dan biar video ini agak panjang, jadi gue bakal nunjukin gameplaynya aja ya.
Bye.